Selamat pagi Alpha guys. Bang Bre kali ini masih di Jakarta. Bang Bre mau senggol bengkel, salah satu bengkel custom yang ditunjuk untuk ngastem motor RI1 Bapak Jokowi. Pasti udah pada tahu. Bengkelnya adalah Katros Garage. Dan mau tahu keseruannya Bang Bre ngobrol-ngobrol sama Mas Ateng seperti apa? Tetap ikut terus video ini, jangan kemana-mana. Ayo. Halo Pak guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama Bang Bre. Kali ini Bang Bre udah ditemenin salah satu ikon dunia perkasteman motor. Ada Mas Ateng dari Katros. Apa kabar Mas Ateng? Baik. Sehat. Ya. Gimana Mas ini Mas? Pandemi gimana Mas? Pandemi ya. Ya. Oke, nggak oke juga sih. Oke, nggak oke juga. Gitu. Mas, kemarin kan, aku mau tanya nih, kemarin itu kan sempet viral ya, karena Katros ditunjuk sebagai bengkel custom untuk motornya RI1, Presiden. Iya. Nah, itu Kawasaki W175, basicnya. W175 tahun? Tahun 2018. 2018, Chopper Race, satu motor diganti tiga kali model, betul? Tiga kali model, kok tahu sih? Tahu dong. Siapa yang nggak tahu Mas Ateng? Tiga kali model. Nah, benar. Itu kenapa warnanya dari awal itu hijau? Oke. Terus itu warna request dari Pak Jokowi langsung atau gimana, teman? Oke. Jadi kalau untuk warna, sebenarnya sesimpel. Kita pilih warna hijau karena di STNK warna hijau. Oh, gitu. Menyesuaikan STNK. Karena emang dari awal beliau pengen bahwa motornya itu road legal lah, gitu loh. Jadi bisa dipakai di jalan raya. Makanya kita menyesuaikan dengan warna yang ada di STNK. Cuman emang warna hijaunya itu kita ganti ya. Jadi aslinya itu warna hijaunya itu hijau kayak hijau army gitu. Hijau army. Nah itu kita ganti warnanya jadi hijau agak-agak terang sama metalik warnanya gitu. Oh gitu. Nah, itu kan awalnya chopper ya? Chopper. Dibikin chopper. Bobber. Oh, bobber dulu ya, benar. Bobber. Abis itu ganti chopper. Chopper. Abis itu sekarang jadi chopper racer. Yang buat di Mandalika kemarin. Mandalika. Gitu. Dengar-dengar dirubah lagi nih. Kok tahu sih? Tahu dong. Balik lagi ke awal nih. Katros. Katros Garage. Itu historinya gimana Mas? Kenapa pakai nama Katros Garage? Oke. Jadi historinya adalah di tahun 2007, waktu itu gue sempat kerja di media ya. Gue pernah jadi jurnalis di otomotif. Nah, di tahun 2007 itu gue coba waktu itu ngangkat satu skena modifikasi yang baru. Kalau dulu tuh di 2007 tuh yang ngetrend tuh, tau gak, Matic Lowrider gitu-gitu. Tau, ya, kan, ya? Iya benar. Nah, di tahun 2007 waktu itu gue coba ngangkat satu gaya modifikasi di mana saat itu dibilangnya Jap Style. Jap Style. Nah, cuman pada saat coba ngangkat tren itu tersebut, gue tuh sama orang-orang kantor dibilangnya Katro. Oh. Gitu, karena stylenya emang kalau tahu Jap Style Cafe Racer zaman dulu kan ya motor baru dibikin kayak motor lama kan. Jadi mereka yang belum paham, pemret-pemret gitu, bilangnya gue Katro. Nah, ide gue itu sebagian diterima, sebagian nggak diterima. Gitu kan. Akhirnya yang nggak keterima itu gue masukin di Blogspot. Blog, gue punya blog, gue bikin blog namanya Katro. Katro. Karena emang sarkas dari bos-bos gue ya. Gue bikin Katro, gue tambahin S. Waktu itu biar gue dibilang nggak sendiri. Biar keci ya? Biar keci, Katros gitu kan. Nah yaudah, akhirnya motor-motor yang gue liput itu gue masukin di Blogspot. Lama-kelamaan orang berpikir bahwa Blogspot gue itu adalah bengkel. Oh gitu. Karena namanya The Katros kan, thekatros.blogspot.com. Nah, saat itu gue berpikir, oh yaudah kenapa enggak gue coba jalanin aja jadi bengkel. Gue juga punya passion di dunia motor kan sebenarnya gitu. Punya basic, otomotif juga. Jadi emang dari kecil bokap gue emang udah ngeracunin gue tuh sama motor gitu. Suka, gue sama bokap gue suka trek-trekan bareng, kayak gitu-gitu kan. Seru ya? Seru. Nah, akhirnya yaudah deh gue coba, gue terima. Karena orang berpikir gue bengkel, gue terima. Ternyata gue ketagihan.
akhirnya gue terusin lah dan gue kasih nama Katros Garage. Kenapa Garage? Karena gue buka pertama kali itu emang di rumah. Pertama awalnya di garasi rumah. Di garasi rumah. Orang tua gue. Gitu. Gue gak pengen orang datang ke bengkel gue, kok di garasi sih gitu. Gue malu kan. Mendingan gue kasih tau duluan nih, Katros Garage. Artinya emang di garasi rumah. Ya udah gue jalanin sampai akhirnya di tahun 2015, yang pasti naik turun ya. 2015 gue sempat vakum. Gue sempat jadi instruktur safety riding. Di tahun 2015, setahun sampai 2016, waktu itu gue ngajar Gojek. Ngajarin safety riding Gojek. Di 2016 gue mulai lagi, tapi mindsetnya waktu itu sebenarnya gue nggak mau bikin gede bengkelnya. Artinya ya udahlah, gue cuman ngejalanin hobi gue aja, karena Katros itu namanya udah ada dulu kan. Jadi ya sayang kalau gue ilangin gitu aja gitu. Nggak taunya dari 2016-2017, dengan bantuan digital juga, channel YouTube dan segala macem, bisa jadi sekarang gitu lah. Buat teman-temannya Mas Ateng yang dulu ngatain Katro, terima kasih banyak. Terima kasih. Karena terima nama kasih. Itu bisa udah, jadi seperti sekarang. Udah ngasih nama yang oke banget. Mas Ateng, ya. Dulu itu bikinnya udah punya tim belum? Atau belum. Dulu tuh gue 2009 sampai 2015 itu, gue ngerjain semua sendiri. Sendiri? Sendiri. Jadi ngelas, dari ngechat. Gitu semua sendiri. Keren, gitu ya. Gue apa namanya, passion di technical ya, di produksi. Gue lebih suka ngelas sebenarnya. Gitu. Jadi gue emang lebih banyak ngelas semua segala macam. Di 2015 itu baru deh. Di 2016 itu setelah gue vakum baru deh gue ngambil karyawan satu gitu. Jadi gue kalau lu dulu dari 2009 sampai 2015 jangan ngebayangin bengkel yang kayak sekarang gue punya karyawan. Saya sudah bayangin. Di garasi dengan alat seadanya. Tapi jadi mantap. Ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Tapi gue dulu ngejalanin itu bukan karena gue terpaksa ya. Karena gue emang seneng sama dunia teknis. Iya, karena emang sesuatu yang didasarkan dari hobi dan kesenangan itu pasti akan panjang. Umurnya. Iya. Di Katros ini itu spesialisnya apa aja Mas? Bikin custom apa aja sih? Di Katros ya? Di Katros itu kita emang spesialisasinya kita bodywork. Jadi kita emang nggak ngegarap bagian mesin. Kalau dulu kita ambil semua. Oh dulu semua? Itu semua kita ambil. Misalnya mesin. Motor, mesin kita garap semua segala macam. Tapi akhirnya gue pikir-pikir, gue ngelihat diri gue sendiri kan, gue sebenarnya minatnya kemana sih gitu. Gue akhirnya ya udah lebih bijak untuk ya udah kita fokus di satu bidang aja. Akhirnya gue tetapin di bodywork. Jadi kalau untuk mesin dan segala macam itu kita biasanya pakai rekanan. Kalau sebuah bentuk custom nih, kayak motor ini, ini by request atau Mas Ateng menyarankan atau lu pengen model gimana nih, American atau Jepang atau gimana gitu? Enggak sih, basicnya kalau di Katros itu biasa gue minta referensi. Referensi dulu dari orangnya, karena gue juga nggak pengen terlalu idealis gimana-gimana. Karena ujung-ujungnya pasti kepuasan customer kan ya. Jadi biasanya gue minta referensi dulu dari mereka. Mereka tuh biasanya gue mintain 5-10 referensi gambar. Nah dari situ gue bisa nebak nih, dia sebenarnya arahnya kemana. Kadang soalnya gini, ada juga customer yang gue tuh style gue misalnya suka dengan style American gitu ya. Tapi sebenarnya jiwanya dia Eropa. Dia jadi nggak tahu gitu loh. Nanti nggak sih jadi kayak anak baru gede gitu. Nah itu biasanya gue arahin dari referensi yang dikasih, gue kasih tahu. Nah dari referensi-referensi itu gue buat lagi satu desain. Nah desain itulah yang nanti gue ajuin ke dia untuk dibikin gitu loh. Jadi nggak ngejiplak ya. Kalau Mas Ateng pribadi lebih ke mana nih? Maksudnya soul-nya lebih ke genre yang mana nih di custom? Kalau dari gue? Apa ya? Gue sebenarnya kalau dibilang old school, enggak. Ya kan? Iya, benar. Klasik juga enggak. Gue sih sebenarnya mix sih kalau dibilangnya. Mix apa aja yang mix. Penting cocok, nyaman, hajar gitu. Yang penting konsepnya menarik kalau gue. Nge-pop, cuman ya kalau di musik ya, kalau musik tuh nge-pop, cuman nge-popnya gue milih-milih gitu. Pop alternatif gitu. Iya gitu. Perpaduan musik pop dan pengobatan alternatif gitu kan sih. Mas, ya. Mas Ateng ini kan apa ya? Saya selalu ngelihat untuk custom-customnya itu out of the box. Kadang tuh nggak orang nggak kepikiran kok bisa ya jadi kayak gini dan look-nya itu bagus banget.
ada satu yang saya nungguin nih sampai sekarang belum tayang-tayang di channelnya Katros nih. Ada motor Matic gerobak itu jadi kayak bajaj Japanese gitu. Kenapa kepikiran kayak gitu, Mas? Sebenarnya sih gini ya, waktu ini sebenarnya berhubungan dengan strategi YouTube juga. Karena selama ini kan gue nge-custom motor customer. Nah, gue udah ngeliat nih sebenarnya permintaan penonton gue, ini udah mulai gue ngebaca ada aura-aura bosen nih. Karena permintaan customer kalau gue turunin kan paling itu aja, Ninja, apa-apa. Berulang kan, berulang terus gitu. Gue kasih mood booster nih. Gitu loh. Yaudah deh, gue coba bikin akhirnya satu project pribadi yang emang nggak ada influence dari mana-mana, emang dari otak gue sendiri. Gitu loh. Nah, gue kepikiran, apa ya, kalau motor, rodanya udah pasti dua. Lu mau dari yang cc paling kecil sampai cc 1000-2000 cc juga rodanya dua. Apa yang rodanya tiga? Jadi gue pikir, gue nyari itu kan, roda tiga, kita bikin track, bikin apa gitu. Cuman ada satu lagi keresahan gue waktu itu. Bikin, gue pengen ngebuktiin ke orang-orang bahwa motor sejelek apapun, sehina apapun, kalau udah di custom, pasti hasilnya bisa jadi bagus. Nah, waktu itu gue nyari kan, kira-kira motor apa yang paling dianggap hina sama orang-orang. Waktu itu di depan gue lewat motor ini, roda tiga, tapi buat ngangkut sampah. Iya. Yang kayak yang itu kan. Gue langsung kepikiran, wah motor itu tuh pasti. Seru juga nih. Gue pengen ngasih tau ke orang-orang bahwa motor apapun, mau yang sehina apapun dilihat sama orang-orang, kalau di custom pasti hasilnya jadi bagus. Tuh guys, kalau kalian mau modif Mio kalian, bisa jadi keren, langsung ke Katros aja. Dari ini Mas, customer-customer Katros nih. Ada nggak Mas suka dukanya, contohnya kayak, Mas saya punya Astrea Grand nih, mau dimodif, mau kasih 2 silinder atau mau bodinya mau dibikin CBR gitu, ada nggak sih Mas? Kalau yang ekstrim-ekstrim gitu nggak sih sebenarnya. Maksudnya, kalau misalnya motor jadiin 2 silinder kayak gini, gue biasanya selalu ngasih semacam konsultasi dulu masukan sama orangnya, biar gimana motor itu setelah jadi jangan sampai orang itu kapok naik motor itu karena nyusahin atau apa, karena yang dilihat cuma bagusnya doang. Betul. Gitu kan. Tapi kalau suka dukanya sebenarnya ya gue sih dukanya jujur aja sampai sekarang gue sedikit banget ya, karena tadi gue bilang kan gue ngejalanin bengkel ini karena emang gue seneng ngelas, seneng produksi gitu kan. Tapi apa ya, ya dukanya mungkin gue pernah ditunjuk-tunjuk pakai kaki gitu. sama customer. Karena waktu itu kan pakaian gue apa biasa lah ya, kalau lagi ngebengkel robek-robek gitu kan, Mas ini bikin motor ini habis berapa tapi nunjuknya pakai kaki gitu. Kamu kalau belum jadi presiden jangan macam-macam, Pak Presiden aja gak berani nunjuk-nunjuk pakai kaki sama sateng loh. Dalam pengerjaan satu motor untuk di custom itu rata-rata butuh waktu berapa lama itu Mas? Kalau untuk pengerjaan satu motor itu rata-rata kita butuh waktu, tergantung tingkat kesulitan ya, tapi rata-rata sekitar 3 bulanan. Rata-rata 3 bulanan. Kita ambil waktu itu dari benar-benar belum jadi. Dari bahan ya? Dari bahan, sampai benar-benar udah siap dipakai ya. Itu 3 bulan. Jadi untuk proses produksinya sendiri itu kurang lebih sekitar hampir 2 bulanan. Biasanya sebulanan itu kita waktunya spare untuk test ride atau ada revisi-revisi sedikit yang bagian teknikal, karena biar gimana pun gue pengen motor yang habis dibikin sama Katros itu nggak cuma bagus tapi nyaman dipakai. Dan safety. Okay. At least safety gitu. Iya, kalau boleh tahu nih Mas, range harga untuk custom satu motor itu butuh budget berapa sih Mas? Untuk custom ya? Range budget custom di Katros, kalau misalnya yang paling umum itu dari motor 250cc, itu kita starting di harga 35 juta. Tapi itu rekomendasi dari tim ya, dari Katros itu 35 juta. Tapi kalau misalnya budgetnya mau di bawah itu atau di atas itu bisa, kita masih bisa menyesuaikan gitu. Karena emang kebutuhan orang itu kan beda-beda. Betul. Misalnya gue bilang 35 juta, semua baut-bautnya itu udah di chrome gitu kan. Tapi ada juga orang yang
nggak terlalu detail seperti itu gitu. Jadi harganya masih bisa di, oh udah, kalau baut yang mau di chrome, mesin-mesinnya nggak perlu di chrome, nggak perlu sampai kinclong kayak baru lagi, kita masih bisa turunin harganya. Sama tergantung part sih. Tergantung part. Kalau misalnya partsnya mau pakai yang lokal, udah pasti kita bisa turunin harganya gitu. Dengar-dengar nih, ada yang versi low budget juga. Di namanya custom kit, bener gak sih mas? Oh iya. Iya, jadi Katros itu gue punya dua brand. Oh. Ada gitu. Katros, ada custom kit. Gitu. Kalau Katros itu sebenarnya dia lebih ke jasa untuk nge-customin motor. Kalau custom kit itu produk. Oh produk. Produk. Jadi produk, tapi produknya ini gue bikin gimana caranya supaya kalau misalnya dipasang di sebuah motor itu nggak sampai ngerombak si motor itu sendiri gitu. Kalo jadi nggak motong sasis. Nggak motong sasis. Kalau Katros kan motong sasis. Ya, betul. Nah ini gue ciptain lagi nih satu brand yang bisa nge-counter sebenarnya si Katros. Tinggal plug and play pakai custom kit. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Nah itu, kalau kalian pengen motor kalian jadi tambah ganteng, beli aja produknya di custom kit. Custom kit. Kan? Mas Ateng. Yap. Dari 2009 sampai 2021, perjalanan yang lumayan panjang sih. Dari mulai nol sampai bisa sampai sekarang ini. Ada nggak pencapaian Mas Ateng yang belum tercapai atau besok kedepannya pengen kayak gimana Katros ini? Apa ya? Waktu itu sih sebenarnya jujur gue sih nggak nargetin yang terlalu tinggi ya. Waktu-waktu yang selepas gue ngajar Gojek itu, gue cuma pengen ya udahlah gue hidup santai, gue bangun motor, mungkin setahun cuma 4 gitu ya. Tapi setelah digital dan segala macam akhirnya bisa besar, gue sih sebenarnya sih cuma ngejalanin gitu aja. Yang pada akhirnya juga Pak Jokowi bikin motor di Katros dan segala macam. Tapi kalau pertanyaannya lu nanya pencapaian kedepannya kira-kira apa? Ya kalau mimpi-mimpi gitu boleh dong? Boleh. Boleh kan? Iya dong, harus dong. Mungkin nge-customin motor buat presiden tapi dari negara lain. Wuh, mantap. Presiden mana ya? Presiden mana kira-kira? Presiden mana ya? Mana aja deh. Pokoknya ayo custom kesini aja. Cornelius boleh dong? Hah? Presiden lawyer itu kan? Oh ya. Iya, bisa tuh. Wow. Ada saran nggak mas untuk modifikator atau pelaku dunia custom ini yang pemula atau yang pengen belajar untuk merintis biar bisa sukses kayak Mas Ateng ini? Saran-sarannya seperti apa? Ada sih saran ya. Kalau sukses patokan jangan gue dong. Yang lebih tinggi harusnya. Ya kan, patokan sukses kan bisa dilihat dari mana aja. Ya, yeah. Saran ya, yang pertama jadi builder atau jadi modifikator di Indonesia, yang nomor satu dan yang paling penting, nggak boleh baper. Wah iya itu, bukan hanya modifikator, semuanya nggak boleh baper. Kalau itu ya bener. Nggak boleh baper, itu satu. Yang kedua, dalam berkarya, dalam menciptakan sesuatu, misalnya bengkel custom atau motor custom, itu lu harus punya diferensiasi. Iya. Yeah. Diferensiasi terhadap yang lain gitu. Jangan sekedar ikut-ikutan aja, ngelihat enaknya aja. Kayak misalnya gue nih, wah, Mas Ateng enak nih sekarang gitu. Nggak juga gitu loh. Lu nggak tahu perjuangannya dari Nur kayak gimana bro gitu ya. Iya, benar. Jadi harus punya diferensiasi terhadap sesuatu produk yang lu ciptain gitu. Perbedaannya, karena gue punya prinsip gini, sedikit lebih beda adalah lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ah iya iya. Iya yeah, gitu. Jadi kalau lu cuman berpikir gua bisa bikin motor sama seperti Katros tapi bikinan gua kualitasnya lebih baik, ah lupain aja. Lupain, karena yang dicari sekarang adalah bedanya. Gitu. Jadi beda, gua bisa bikin motor yang beda nih daripada yang Katros bikin. Gua menawarkan sesuatu yang beda. Nah, itu baru oke menurut gua. Sama mungkin ini ya, nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya, karena yang namanya custom itu kan waktunya nggak sebentar. Iya, gitu bener-bener, kan. Bener-bener. Kan itu proses waktunya lama. Yeah. Dan sebenarnya namanya custom motor itu ketika motornya jadi bisa dinikmati, saat proses pembuatannya sendiri itu sebenarnya juga harus bisa dinikmati. Betul. Gitu. Mas Ateng, ini kan semua
tadi kan Kators kan menyebutkan bahwa rata-rata yang dikerjakan di sini adalah body. Ya. Ya kan? Body itu kan dikerjakan sendiri semua, mulai dari tangki, betul, tutup-tutup, apa segala macam itu kan dikerjakan. Nah, mungkin kan ini kan tetap di dempul, di epoxy dan segala macam. Pastinya pakai Alpha Gloss kan produk? Pakai dong. Nah, kesan-kesannya gimana tuh Mas? Kesan-kesannya pake ya? Pakai Alpha Gloss produk ya, kita. Jadi sebenarnya gue kalau dari awal ya, sebenarnya sebelum dari awal Katros sih, dari awal-awal gue main motor, kalau misalnya ngomongin dempul ya, ini kan kebetulan gue sering pakai dempul. Itu yang pertama kali gue inget emang selalu Alpha Gloss. Mantap. Gitu loh. Jadi ya, ya emang udah sekuat itu gitu ya menurut gue ya, gitu. Tapi gini, bukan masalah namanya doang sih, dari sisi produk juga ya. Karena kalau misalnya, ini ngomong agak teknis dikit nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya emang gue terapin, karena kebetulan tadi kan gue juga dibilang ya awal-awal gue yang kerjain sendiri. Alpha Gloss itu dia kalau diterapin di sebuah body custom gitu ya, dia itu apa ya dibilangnya, bisa dibilang rigid gitu ya, setelah didempul gitu, itu rigid, tapi ngamplasnya enak gitu loh, beda lah kalau misalnya ada juga yang diamplasnya keras kayak gitu kan. Nah itu menurut gue ya percuma gitu loh, karena kalau misalnya Alpha Gloss yang sering gue terapin itu diamplasnya enak, dan hasilnya ketika udah dinaikin untuk lapisan cat dan segala macam itu dia nggak ngerusak warna gitu loh. Jadi warnanya nggak berubah, kayak gitu-gitu ya. Dan yang pasti, untuk durabilitasnya sendiri menurut gue oke. Di bagian tangki, misalnya gitu ya. Itu beberapa kali kalau misalnya ada yang tangkinya bocor, itu dia nggak langsung ngeletek yang jadi parah gitu. Iya, bener-bener. Jadi emang secara kualitas juga menurut gue oke. Sip. Oke, thank you banget Mas Hateng. Terima kasih. Sudah diperbolehkan ngobrol-ngobrol di bengkel Katros ini. Sama-sama. Terima kasih Mas Aleng. Oh ya, kita ada satu bingkisan t-shirt sih Mas. Oleh-oleh dari Alpha Gloss. Ini di Senggol nih? Dempul. Senggol dempul. Gokil. Kalau disenggol, dempulin aja. Sama kita izin tempel stiker ya Mas ya. Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Tetap tonton konten kita Senggol Bengkel di video-video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Alpha Gloss. Thank you Mas. Thank you.